Jadi supaya tidak miskomunikasi, saya juga nggak enak banget teman-teman media sudah pada datang ke sini. Saya juga kaget sebenarnya, saya tuh kan memang ada jadwal fitting dengan Mbak Dewi untuk sebenarnya untuk baju show dia. Tapi tiba-tiba saya tuh tadi ngundang satu media untuk tolong ambil videoin seperti biasa, karena kan saya tidak punya kameramen, saya punya kamera, jadi tolong liputin. Tapi kadang di editnya tuh nanti suka-suka saya gitu. Tapi ternyata saya kaget pas bangun tidur, pas turun, ternyata teman-teman semua pada hadir di sini. Saya juga bingung, speechless mau ngomong apa. Jadi nggak enak gitu, nggak enak sama Mbak Dewi, nggak enak juga sama teman-teman semua. Jadi harus gimana gitu, saya bingung. Jadi silakan mungkin teman-teman kalau mau ada pertanyaan nanti saya bisa jawab. Kak Dewi sendiri mau fitting baju kan tadinya, baju untuk apa Mbak? Baju untuk show dia, karena memang untuk scheduling dia show ke depan itu saya akan buat bajunya itu untuk fitting. Begitu juga kan saya juga kan mau ada, saya dengan Mbak Dewi itu mau bikin brand baru Dewi Persik X Rinora, jadi akan sering fitting kegiatannya sih sebenarnya. Cuma pas kebetulan Mbak Dewi mau datang, biasanya saya fitting di rumah Mbak Dewi. Kali ini Mbak Dewi mau datang karena bajunya belum jadi, on process, dan kalau saya harus ke sana waktunya sayang. Jadi kali ini Mbak Dewi datang ke sini. Jadi saya tadinya pingin diliput gitu di apa di kamera saya sendiri untuk kegiatan hari-hari saya di sini gitu. Berapa baju? Sebenarnya ada beberapa baju, cuma untuk hari ini ada satu baju karena memang ada baju yang harus segera selesai yang urgent. Tapi kalau untuk baju sendiri emang selalu bikin ke kakaknya atau gimana? Saat ini sebenarnya saya itu kan sudah bersahabat lama dengan Mbak Dewi dari 2013-14. Jadi zaman dulu itu saya selalu membuat baju untuk Mbak Dewi, untuk photoshoot sendiri, untuk dia bikin rekaman, ataupun untuk TV-TV, acara TV yang dangdut, yang akademi-akademi gitu kan. Biasanya saya yang buatin bajunya buat Mbak Dewi. Terus mungkin dulu itu bisa ada sampai 50 baju lah gitu kalau kita kumpulin foto-fotonya dulu. Terus kemarin tuh saya sempet karena memang saya punya urusan keluarga, jadi tidak bisa fokus lagi di dunia fashion. Saya lenyap tuh, menghilang di dunia fashion hampir 5 tahun. Saat ini saya udah siap, kemarin-kemarin terus saya posting di Instagram kalau saya akan kembali lagi ke dunia fashion. Itu pertama kalinya Mbak Dewi juga yang kontak saya, ayo sini semangat lagi kerja, berkarir, jangan lemah gitu kan, untuk apa terhanyut dalam kehidupan, karir lagi, ayo disupport sama dia, ayo kak. Karena memang kan saya kedekatannya sudah lama dari 10 tahun yang lalu, jadi pas saat ini saya bangkit lagi ke dunia fashion, dia support full. Jadi apapun lah dia mau bantu, karena memang kita tahu sendiri ya, semua Dewi Persik itu punya hati yang baik, suka menolong orang. Jadi pas kebetulan teman dekatnya sendiri sedang pingin bangkit lagi ke dunia fashion, ya dia support. Jadi apapun yang dia off air, nyanyi apa-apa, ya dia serahkan kepada saya untuk fashionnya, bajunya. Untuk baju sendiri yang dipesan untuk hari ini seperti apa sih? Model kebaya? Modelnya sih model seperti off apa baju-baju yang memang tren sekarang. Baju jumpsuit aja sih sebenarnya. Warnanya hijau karena memang kebetulan itu permintaan dari kliennya. Seperti dari partai gitu, warna icon permintaannya deh, warna hijau dan kuning gitu. Jadi terus acaranya apa, malam apa sore? Jadi kalau sore kan simple, terus ini acaranya ternyata dirubah menjadi malam. Jadi urgent. Jadi pembuatan bajunya itu hanya 1 hari setengah. Jadi makanya Mbak Dewi harus kesini, karena tadinya permintaan bajunya itu di sore hari, desainnya sudah ada, bahannya sudah ada, ternyata dirubah menjadi malam. Jadi saya kemarin tektokan dengan Mbak Dewi, oh bahannya ganti ini, modelnya ganti ini, jadi makanya Mbak Dewi mau kesini. Tapi saat ini Mbak Dewi sama seperti saya juga minum dan batuk. Mbak Dewi juga maaf ketularan dari saya. Jadi dia tuh memang harus istirahat total karena memang dia harus nyanyi gitu. Selain itu kan sebelum nyanyi kan dia memang harus tidur panjang dulu tuh untuk bisa mengoptimalkan suaranya. Jadi pas kebetulan flu dan batuk, ya dia harus lebih ekstra lagi istirahatnya gitu. Ada yang unik gak dari bajunya ini? Dari bahan atau pemilihan warna atau gimana? Pemilihan warnanya hijau untuk jumpsuitnya. Terus bahannya dari lace, lace-nya juga yang mewah, yang sudah ada payet-payetnya di sana. Terus modelnya memang model-model tren terbaru. Jadi model baru lah, ada one shoulder, terus tangannya sebelah,
jumpsuit, terus nanti ada kain juntainya warna kuning. Berarti ini bukan acara konser yang Mbak, tapi untuk acara partai gitu ya? Bagi. Konser untuk partai mungkin ya. Saya kenal, oh ya. Jadi mungkin orang partai atau mungkin ada ini bupati, apa pasangan bupati di kota Konawa kalau nggak salah Sulawesi Kendari mau bikin mengundang Dewi untuk nyanyi tapi acara partai. Kita tahu biasanya emang bajunya Kak Dewi juga nggak biasa ya. Iya, selalu unik. Sebenarnya karena memang harus mengikuti dengan gaya jogedannya kan. Jadi ya bajunya harus ya kadang tampak seksi, unik, tapi karena memang kan goyangan gitu kalau bajunya tertutup apa-apa kan susah gitu. Kalau gaun-gaun panjang atau apa kan nggak kelihatan goyangannya, jadi harus baju Mbak Dewi itu harus full body shaping, jadi kelihatan kalau seandainya dia lenggak-lenggok gitu. Jadi ya harus diinikan kan, karena media juga kan masyarakat juga antara harus rada sopan dan harus ada ini, jadi kadang banyak perbedaan pendapat ya dari masyarakat, kadang keseksian atau bagaimana gitu. Cuma ya di sini tugas saya untuk bagaimana caranya supaya tampak seksi tetapi tidak terlalu seksi. Tapi request Mbak Dewi apa ya? Ini ya nggak ada request untuk ya, requestnya atau pre-wed gitu untuk dalam waktu dekat. Mungkin kan kalian terbilang saban cukup lama. Ada nggak pemborolan dalam arti saya pengen dong dibuat yang next, pengen baju nikahan atau? Nikahan sih belum bilang. Cuma dia pernah bilang mau foto pre-wedding aja. Pre-wedding, jadi pingin ini. Cuma nggak tahu karena memang kan kurang paham sih, nggak cuma ingin aja gitu ngobrol-ngobrol sambil bercanda, mau dong pre-wedding bajunya apa ya? Udah cerita konsepnya iya. Maunya apa gitu? Belum ada, cuma baru nyeletuk gitu aja. Tapi emang tipe Mbak Dewi ini yang perfeksionis kan untuk desain bajunya atau gimana? Sebenarnya nggak terlalu perfeksionis sih, jadi yang penting sesuai dengan apa yang dia mau. Dia kalau pesan baju ke saya suka mengirimkan inspirasi-inspirasi baju, contohnya dikirim ada 10 atau 15 baju, cuma untuk bukan di ini ya, tetapi untuk jadi gambaran saya, oh tangannya nanti gini, celananya gini, bahannya gini, karena memang ke depan itu kan saya akan membuat baju untuk show-show-nya dia, contohnya ke depan show-nya dia hampir 2 hari sekali itu off air ya, jadi ntar bajunya ini, jadi dia memberi gambaran kepada saya ada 10 desain atau 20 desain untuk ke depan. Cuma nanti tetap akan ada dadakan karena hari ini aja pekerja apa off airnya Mbak Dewi itu dia baru dapat 4 hari sebelum hari H. Jadi konsep bajunya apa-apanya baru tadi malam saya komunikasi tektokan bajunya seperti apa, karena kan harus sesuai tema, harus sesuai tempat dan waktu. Tempatnya di outdoor atau di indoor atau di gedung mewah atau apa, kan bajunya harus disesuaikan. Pagi, siang, sore, malam juga bajunya juga kan harus menyesuaikan. Jadi itulah tugas saya untuk membuat baju nanti untuk Mbak Dewi dan termasuk untuk besok nanti untuk acara besok di Sulawesi. Kalau boleh tahu kan kalau kelebihan dan keistimewaan dari bajunya apa? Kakak buat sampai final itu apa? Bajunya body shape. Dan bajunya tren baru saat ini aja, jadi bukan apa saya yang mau khususkan untuk baju Mbak Dewi itu baju-baju yang terbaru, jadi inspirasinya dari bintang-bintang luar negeri deh, cerita-ceritanya ada Taylor Swift atau apa gitu kan, dia bikin nyanyi baju seperti apa, jadi nanti terinspirasi dari sana, dari bintang-bintang yang lagi apa off air juga di luar negeri. Jadi mengikuti nanti terinspirasinya dari desain itu. Tapi tetap menunjukkan karakternya seorang Dewi. Karakternya tetap karena memang harus body shape, harus ngepas badan dan glamor, mewah. Warnanya juga harus colorful karena memang trendsetter dari jauh karena penonton kan banyak dan mungkin ada ribuan gitu. Kalau dari jauh warnanya tidak menyala ya enggak kelihatan untuk penonton yang belakang-belakang gitu. Jadi biar bisa dinikmati walaupun dari jauh. Jadi mengambil warna-warna yang cerah, perpaduan warna yang bertabrak gitu, karena show dengan baju hari-hari kan harus beda ya.
Mbak tadi yang dibilang kan terinspirasi gaun yang sekarang akan dipesan dari Taylor Swift gitu ya. Kalau boleh tahu tuh bagian mana yang terinspirasi dari Taylor Swift kemudian diaplikasikan ke bajunya KDP? Sebenarnya mungkin dari Taylor Swift itu contohnya saya mencari baju Taylor Swift itu contohnya ada 20 baju. Tapi mungkin yang saya ambil cuma bahannya aja contohnya atau paduan warnanya aja. Taylor Swift pakai baju pink sama hijau contohnya gitu. Jadi saya ambil itu. Untuk dari detail bahan ya pasti nanti akan berbeda karena memang tidak bisa sama. Saya juga kan membeli di lokal, mungkin dia beli di negara mana gitu. Jadi kadang pengambilannya mungkin body shapingnya yang saya ambil mungkin dari lengannya atau dadanya atau lekuk apa celananya, roknya. Jadi tidak semuanya ambil, tetapi ambil inspirasi-inspirasi dari yang lain mungkin nanti bisa digabungkan dan disesuaikan dengan karakternya badannya Dewi Persik. Still harganya dong kak. Harganya sekitar ratusan. Enggak lah, paling puluhan karena memang kerjasama. Saya kerjasama dengan Mbak Dewi, jadi untuk masalah harga, harga kerjasama. Cuma biasanya kalau harga umum itu biasanya ya sekitar 10 ke atas lah. Kak tadi kan sempat bilang Kak Dewi mau nyeletuk, mau foto priwet. Waktu itu lagi ngobrol sama pacarnya. Enggak, saya belum pernah ketemu dengan pacarnya, saya belum. Jadi karena memang pacarnya jauh kan. Ini dan seandainya pun dia datang, dia kan mau quality time kan, enggak mungkin apa ini. Jadi saya belum ketemu dan tidak ada yang matang-matang untuk apa fokus ke sana, cuma aku mau inilah priwet tapi baju apa ya gitu. Saya juga masih belum ini karena memang kebanyakan komunikasi saya dengan Mbak Dewi itu kebanyakan oh nanti off air baju ini ya, off air baju ini ya. Jadi udah lenyap. Nah, nanti di bulan ini atau bulan depan apa saya tahun? Belum tahu, dia aja pun juga belum tahu. Itu kira-kira kamu mau private itu di bulan apa gitu Mbak? Ngobrol-ngobrol kemarin? Enggak ada, saya belum tahu. Enggak, maksudnya pas lagi ngobrol-ngobrol kemarin itu ya bulan kemarin lah. Bulan lalu ya. Itu udah menyatakan keseriusannya gitu sama calon yang sekarang. Iya, saya enggak tahu kalau masalah itu saya kurang paham. Jadi karena memang saya juga karena kebanyakan komunikasi saya komunikasi tentang baju dan konsep fashion saya dengan dia untuk ke depan gitu. Kebanyakan bicara itu sih karena waktunya Mbak Dewi itu kan walaupun saya kadang sering main ke sana gitu ke rumahnya Mbak Dewi juga sebenarnya masing-masing aja, kadang dia tiduran, kadang dia dipijit apa, yang penting rame aja gitu. Jadi kadang tidak selamanya ngobrol gitu. Jadi kadang ngobrol intinya mah sedikit saja. Ini kita boleh contohnya. Nah, bajunya model. Oh, iya. Kasih lihat ya. Ini model bajunya. Angkat dikit deh. Angkat. Saya bingung. Sebenarnya bajunya belum jadi. Jadi ini nih, ini kan badannya nih. Badan bajunya belum jadi. Baru berapa persen tadi? Ini masih 30. Jadi celananya seperti ini. Jadi ini nanti akan ditutup kain kuning. Jadi ngepas kan gitu. Terus ini untuk pakaian dalamnya supaya nanti tampak ini kan. Jadi bikinnya saya perpis-perpis jadi tidak keseluruhan. Jadi celana-celana bagian inner ya inner pisah-pisah karena kenapa? Karena untuk buat nyaman dia untuk nanti show-nya kan. Jadi saya buat juga bahannya juga dari bahan straight karena kalau dari bahan yang itu terlalu kaku nantinya dan dia kurang nyaman dan dilihat juga nanti kurang enak juga. Kalau bahan straight kan akan mengikuti lekukan kukunya.